Indonesia negara besar. Negara kita sama dengan 28 negara di Eropa. Kita punya luas wilayah sama dengan Eropa. Eropa 28 negara, kita satu negara. Jadi tidak gampang, tidak mudah. Pasti banyak kekurangan, pasti banyak yang kita tidak puas. Apakah demokrasi kita sudah hebat? Pasti ada kekurangan, ya. Tapi kita harus mengakui demokrasi kita walaupun banyak kekurangan, walaupun banyak tidak puas, demokrasi kita berjalan. Kita punya demokrasi yang berjalan. Berapa bupati bisa kita ganti? Berapa wali kota bisa kita ganti? Sudah berapa presiden turun dengan baik, saudara-saudara sekalian? Presiden-presiden yang dituduh diktator, bahkan Bung Karno pun turun waktu oleh MPRS, beliau turun dengan baik. Beliau kalau mau bisa bertahan. Pak Harto juga turun dengan baik. Semua presiden kita turun dengan baik. Mau adakan pergantian, kita punya demokrasi. Walaupun tidak sempurna, tapi demokrasi berjalan, saudara-saudara sekalian. Kalau demokrasi tidak berjalan, tidak mungkin saya berdiri di podium ini pada siang hari ini, saudara-saudara sekalian. Kadang-kadang ada yang lupa. Ada yang menjadi gubernur lupa karena demokrasi. Jadi gubernur itu demokrasi. Iya kan? Jadi bupati demokrasi. Apalagi jadi gubernur yang usung oposisi lagi. Saudara-saudara. Ya, saya terpaksa saya juga nyindir-nyindir dikit. Boleh dong. Tapi saudara-saudara, inilah demokrasi. Iya kan? Hak menyatakan pendapat. Pendapat saya seperti tadi itu, ya. Pendapat saya, dengan segala kekurangan, Indonesia memiliki demokrasi, saudara-saudara sekalian. Apakah ada orang-orang yang ingin main-main? Ya adalah, ya kan? Kita main sepak bola di kampung aja ada yang mau curang, iya kan? Benar gak? Wasit dikejar-kejar, iya kan? Tapi kita harus bedakan, kita mau main sepak bola tingkat RW atau kita mau tingkat dunia. Kalau kita mau tingkat dunia, mari kita main dengan baik, main dengan bersih, main dengan tidak ada kecurangan. Saya minta kalau saudara-saudara sungguh-sungguh mendukung saya, marilah kita lanjutkan kampanye kita dengan baik, dengan santun, dengan dewasa, dengan tidak maki-maki, tidak menghasut. Kalau dihasut, tenang saja. Yeah. Saya Niluh Puspa. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.